Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dalam channel Yulianto Joko Putranto. Ini di sebelah saya ini ada Pak Arief Pala Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Serayu Pak Progo ya. Ini yang menguasai wilayah Das Pak Progo ya, dan Serayu. Saya saat ini berada di tempat yang sangat strategis ya, di daerah istimewa Yogyakarta ya Pak Arief ya. Betul Pak. Saya ini berada di pesisir pantai, posisinya sebelah selatan dari Bandara IA ya, Yogyakarta International Airport. Kita tahu pantai selatan itu wilayah yang sangat rentan. Hasil studinya ITB mengatakan bahwa pantai selatan ini rawan tsunami. Bahkan pernah menghitung tsunami-nya itu bisa sampai 20 meter katanya. Sementara Bandara IA ini hanya berapa meter Pak Arief dari pantai itu? Paling ya, 200 meteran ya? Ya, 100-200 meter. Oleh karena itu, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, menginstruksikan pada Kementerian LHK dan juga kepada BNPB ketika itu tahun 2019 itu untuk melakukan mitigasi di daerah itu tadi, sekitar 200 meter dari bibir pantai sampai ke Bandara IA. Yaitu dengan kegiatan non-struktural, ya, mitigasinya itu, penanaman hutan pantai. Kita tahu di pantai selatan yang daerahnya memang panas, berpasir, bukan menanam biasa gitu. Nah, ini kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman BPDAS, Pak Arief ini nanti. Bagaimana sebetulnya menanam hutan pantai di sebelah Bandara IA ini, pantai selatan. Pak Arief bisa cerita sedikit nih, konsepnya seperti apa nih? Terus berapa luasnya yang ditanam? Jenis tanamannya apa? Silakan, Arief. Terima kasih Pak Yuliarto. Jadi memang untuk menanam di daerah pantai ini kita punya pola khusus gitu ya, katakanlah pola khusus, jadi berbeda saat kita nanam di tengah hutan, hutan biasa. Jadi kalau di pantai memang kita harus mempertimbangkan tadi faktor cuaca, faktor angin dan sebagainya, faktor ombak, sehingga kita ada beberapa layer atau lapisan supaya tanaman di pantai ini bisa hidup gitu ya. Untuk layer yang pertama yang paling dekat dengan pantai atau paling dekat dengan ombak itu kita tanam pandan gitu. Pandan. Jadi pandan nanti kita harapkan dia dapat menahan udara yang mengandung garam supaya ini tidak masuk ke layer berikutnya. Nah, layer berikutnya ini kita tanam dengan cemara udang. Seperti yang kita lihat di sini, cemara udangnya cukup bagus ya. Jadi ditanam di tahun 2019 akhir itu sudah ada yang mencapai tinggi 6 atau 7 meter gitu ya. Nah, ini cukup berhasil yang di sini. Kemudian layer berikutnya yang di belakang ada beberapa tanaman pantai juga yang kita tanam di sana, yaitu tanaman keben, ketapang dan nyamplung. Jadi kalau total seluruh luas dari yang kita tanam di sini ada 50 hektar Pak Yuli. Nah, 50 hektar itu terdiri dari yang depan tadi pandan itu sekitar 10 hektar, kemudian yang cemara udang ini 30 hektar, dan sisanya yang layer paling belakang itu juga kurang lebih 10 hektar. Jadi kira-kira seperti itu penataan tanaman untuk ditanam di daerah pantai ini. Jadi sekarang kalau menurut hitung-hitungan teman-teman, evaluasinya ini berapa persen keberhasilan tanaman yang sekarang? Kalau total ini kami juga sudah melakukan cek lapangan, melakukan penilaian itu hampir 80% tumbuh di sini, sehingga kalau dari sisi peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari sisi RHL itu sudah dianggap berhasil di tahun ketiga gitu Pak. Ya. Ini kan tanahnya berpasir ya Pak Arief ya? Ya. Kan tidak mungkin dengan pola biasa atau dengan penanaman dengan cara biasa. Ini menggunakan teknologi apa ini yang dikembangkan? Ya. Kalau dulu waktu tahun 2019 Desember itu kita menggunakan kompos blok. Jadi ada tambahan asupan nutrisi supaya tanaman itu tetap bertahan gitu ya. Khawatirnya kalau biasa artinya tidak ditambah kompos blok, khawatirnya nanti prosen tumbuhnya jadi berkurang. Selain itu kita juga memasang beberapa sumur bor gitu ya, sehingga kebutuhan akan air dari tanaman ini tercukupi dengan kita melakukan penyiraman tentunya dari sumur bor itu. Ya, biasa. Di inovasi tapi menghadapi tantangan kayak gitu Pak Arief ya. Ya. Terus apa kendala-kendala yang dihadapi teman-teman menanam ini? Ternyata tidak masalah fisik saja ya, iya. Mungkin ada masalah lain Pak Arief. Ya, kalau
pertama-tama memang luar biasa Pak Yuli masalahnya, jadi masalah sosial ekonomi karena di sini adalah dulu adalah bekas tambak gitu ya. Kalau tambak berarti kan ada kapital yang masuk di situ, ada modal cukup besar, sehingga teman-teman bukan hanya dari kami dari Pedas HL tapi juga dari Polisi Pamong Praja, Polri, TNI dan juga dari Puro Pakualaman karena ini adalah Pakualaman ground gitu ya, dan juga BNPB juga BPBD waktu itu bahu membahu untuk mengatasi masalah sosial ini supaya masyarakat mau meninggalkan tambak-tambak mereka sehingga ini bisa masuk atau bisa ditanami untuk mitigasi dari Bandara YIA itu dari ancaman ataupun dari Laut Selatan gitu. Kira-kira seperti itu Pak Yulinya. Terus ini kan sudah, berarti sudah tahun ketiga ya sekarang ya? Betul sudah, Pak. Saya mau diserahkan ya. Ya. Terus kan hubungannya dengan pengamanan, pemeliharaan selanjutnya gitu ya. Itu nanti kira-kira gimana itu? Ya, kami masih berusaha untuk berkoordinasi dengan pusat gitu ya. Kalaupun dengan pola khusus ini bisa di nantinya bisa dikasih atau diberikan alokasi dana untuk pemeliharaan, kami siap untuk melakukannya. Namun demikian kami juga melakukan hal lain, koordinasi dengan pemangku atau pemilik kawasan ini, yaitu dari Kadipaten. Kalau Pakualaman itu Kadipaten Pak Yuri. Kalau yang gubernur itu Kasultanan. Kadipaten Pakualaman dengan para pengageng gitu ya, istilahnya di sana, pejabat di sana untuk melihat apa sih hasil yang kita dapatkan selama 3 tahun di sini. Dan alhamdulillah kemarin mungkin belum ada seminggu yang lalu kami bersama-sama melihat di sini dan mereka intinya senang gitu ya, berterima kasih kepada BPDAS, Kementerian LHK bahwa tanah mereka gitu kan itu sudah ditanami dengan cemara udang, pandan, ketapang, kebun dan nyamplung. Bukan hanya tambak saja tapi juga sudah berubah menjadi katakanlah hutan yang akan memberikan manfaat pada perlindungan atau mitigasi bencana dari Bandara YIA itu sendiri. Begitu Pak. Adakah rencana untuk membangun seperti ini ya di wilayah lain? Karena ini pantai selatan kan sangat luas ya. Ya, memang dari komunikasi kami dengan Kadipaten Pakualaman, mereka sangat senang gitu ya, sangat ingin membangun di tempat lain. Kita berada di objek vital nasional Pak. Jadi kalau objek vital nasional, nah ini pas pesawatnya naik. Pas objek vital nasional, kita memang punya kewajiban untuk melindungi sesuai dengan tugas kita. Sehingga nanti kalaupun misalnya ada di tempat lain, kami siap-siap saja. Karena teman-teman saya yakin yang di lapangan juga sudah menguasai teknik bagaimana untuk melakukan penanaman di pantai gitu. Saya kira mungkin perlu disosialisasikan juga ya ke berbagai pihak ya. Termasuk mungkin komunitas-komunitas masyarakat ya yang peduli pada lingkungan gitu. Barangkali dia mau berswadaya, ya, mau nanam ini dengan kompos blok di wilayah lain. Jadi mungkin kayak gitu ya. Iya betul Pak. Termasuk tadi yang usulan ke pusat segala macam barangkali mungkin dari sumber-sumber lain kan nanti. Oh iya betul. Ada istilah public private partnership segala macam bisa kita kembangkan. Berdaya P3. Iya. Private. Saya kira teman-teman sudah bisa memiliki gambaran bagaimana merehabilitasi kawasan pantai yang luar biasa susah ini dan BPDAS Serayu Pak Progo sudah berhasil. Tentu bekerjasama dengan berbagai pihak ya. Ya. Termasuk dari perguruan tinggi sudah berhasil merehabilitasi ini dan mudah-mudahan dengan teknologi yang khusus ini, pola khusus ini bisa dikembangkan di tempat lain. Mungkin siapa saja teman-teman yang sempat melihat video ini dan ingin berkunjung ke sini silahkan berhubungan dengan BPDAS Serayu Pak Progo untuk nanti bisa diantar bincang-bincang soal teknis dan lain-lain. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.